Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021? Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, supaya menjadi inspirasi, menjadi pencerahan buat Anda semua. Apa yang saya sampaikan di cahaya kehidupan itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang memang praktis untuk diterapkan, yang praktis untuk dipraktikkan. Anda bisa tonton semua video di cahaya kehidupan supaya Anda menemukan benang merahnya, menemukan keterhubungan antara satu video dengan video lainnya. Ketika Anda menyimak video-video di cahaya kehidupan, pastikan Anda mendengarkan dengan santai, bisa gunakan headset supaya apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Tapi ada banyak orang yang cerita ke saya, dia mendengarkan cahaya kehidupan itu di mobil. Jadi dia seperti mendengarkan siaran radio katanya. So it's okay, tapi hati-hati ya ketika Anda mendengarkan audio ini di mobil sambil menyetir gitu ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Hari pertama saya kembali memberikan kelas MC online ke banyak orang. Setelah libur dari tanggal 10 sampai tanggal 19 kemarin, hari ini jadwalnya mulai kembali padat gitu ya sampai nanti bulan Juni. Hari ini tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak dari Qatar. Suami istri, yang suaminya dari Qatar, yang istrinya dari Cianjur. Jadi bertemu di Zoom gitu ya. Dan tadi kita belajar. Belajar AMC, belajar pikiran, dan bapak ini juga tadi akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan, kata dia bahwa oh ternyata bukan orang lain yang membuat ngefek gitu, tapi kena diri kita sendiri. Dan dia pun kaget bahwa dulu dia sibuk minta air, minta jimat, minta bacaan dan sebagainya. Begitu dia belajar AMC, dia tertawa bahwa oh, yang hebat bukan airnya, yang hebat bukan bacaannya, yang hebat adalah isi kepala kita, kata bapak ini. Nah, ini yang memang ingin saya dobrak, ingin saya bongkar, ingin saya luruskan, bahwa yang hebat bukan airnya. Jadi kalau Anda sibuk mencari air ke orang A, orang B, ke tempat katanya keramat dan sebagainya, sebetulnya itu ya ada gunanya kalau Anda mengiyakan, tapi sebetulnya bukan airnya gitu. Jadi bukan airnya, bukan bendanya yang membuat itu terjadi, tapi karena pikiran Anda sendiri yang memang ingin itu terjadi. Jadi airnya boleh air apa aja, Anda buat air sendiri juga bisa. Itu kenapa di MC kita belajar cara mengisi air gitu ya, cara mengisi benda supaya itu ngefek buat kita sendiri. Anda juga bisa baca di buku kitab Satu-Satu Sugesti, itu juga ada bagaimana membuat benda menjadi jimat, menjadi benda yang memiliki power yang besar. Supaya apa? Supaya Anda tidak tergantung sama orang lain. Kalau Anda datang ke orang A, orang B hanya untuk minta airnya didoakan, airnya diisi, cincinnya diisi, Anda sama saja sedang menduakan Tuhan sebetulnya. Kenapa Anda belok ke orang itu? Padahal Tuhan sudah ngasih powernya di pikiran kita sendiri. Dan sesungguhnya ketika Anda minta doa ke orang itu pun, yang membuatnya efek bukan doanya orang itu, bukan juga bacaannya, bukan juga apapun, tapi karena Anda sendiri yang memang memasukkan program itu ke dalam kepala Anda. Ini hukumnya sebetulnya. Makanya saya ingin membawa sebuah pemahaman baru bahwa ayo sadari itu. Sadari bahwa kita ini sama Tuhan dikasih yang namanya pikiran. Kita dikasih sama Tuhan pikiran yang luar biasa. Ini Tuhan yang ngasih, Allah yang ngasih. Bukan saya yang ngasih Anda pikiran kan, tapi Tuhan sudah ngasih Anda pikiran. Semua manusia punya pikiran, semua manusia punya akal dan pikiran. Pertanyaannya adalah, kalau Anda tidak menggunakan itu, kalau Anda menyerahkan diri Anda kepada orang A, orang B hanya untuk diisi airnya, diisi dompetnya, jimat gitu ya, diisi kertasnya dan sebagainya, apakah itu namanya tidak menduakan Tuhan? Apakah itu namanya Anda tidak menyanyiakan apa yang disebut pikiran? Salah kan di situ? Nah,
inilah kesalahan yang ingin saya rubah, ingin saya sampaikan ke banyak orang. Dan akhirnya ketika di kelas AMC, banyak orang itu sadar dan dia terkejut bahwa, oh ternyata salah ya selama ini. Dan tadi itu yang dialami oleh suami istri tadi, istrinya juga kaget. Iya ya, ternyata bukan jimat itu yang efek, bukan air itu yang buat hidupnya lebih sehat, tapi kena pikansa sendiri ya Pak Firman. Itu kenapa saya buat ada di section setan sejati, saya buat di YouTube, buat saya tulisan di blog, supaya apa? Tidak tergantung pada orang lain. Ketika ada orang mengatakan bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, tapi Anda sibuk nyari jimat, sibuk nyari air yang didoakan, sibuk nyari bacaan dan sebagainya, di mana Anda bergantung sama Tuhannya? Di mana Anda bergantung sama Allahnya? Ketika Anda mengatakan hanya bergantung kepada Tuhan, hanya minta sama Tuhan, ayo terapkan itu, konsisten di situ. Jangan Anda bilang minta pada Tuhan tapi Anda minta ke orang lain, sibuk nyari jimat, sibuk nyari air diisi bolak-balik gitu ya. Bukan itu. Maksud dari kita bergantung sama Tuhan artinya apa? Menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Menggunakan fasilitas yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan mata, dan menggunakan pikiran. Itu namanya bergantung sama Tuhan, bergantung sama Allah. Tapi kalau Anda sibuk mencari-cari hal-hal yang aneh-aneh di luar diri Anda, namanya Anda tidak bergantung sama Allah, itu bergantung sama orang lain. Hati-hati ya. Banyak orang kadang menyebut mintalah kepada Tuhan, mintalah sama Allah, bergantunglah sama Allah, tapi dalam prakteknya dia membuat orang lain bergantung kepada dirinya, membuat orang lain justru bolak-balik ke dirinya hanya untuk minta diisi airnya, diisi energi katanya, diisi ilmu dan sebagainya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Coba cek dengan sekitar Anda, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan apapun juga. Kita makhluk istimewa, makhluk yang luar biasa. Kita diberi hak untuk mengelola air, mengelola tumbuhan, mengelola ayam, mengelola sapi, ya kan? Kita diberi hak untuk memasak sapi, masak ayam dan sebagainya. Tidak ada sapi masak manusia, kan? Atau harimau masak manusia, tidak ada, langsung dimakan. Tapi kalau manusia punya kemampuan untuk memasak, mengelola, mengolah semuanya. Sadari itu. Tapi sebelum Anda mengolah di luar diri Anda, Anda harus bisa mampu mengelola apa yang sudah Tuhan berikan di diri kita, yaitu pikiran kita sendiri. Kenali pikiran Anda, kontrol dan maksimalkan. Itulah konsep dasar dari ilmu AMC. 3M, mengenali, mengontrol dan memaksimalkan. Bagaimana bisa mengenali? Anda kenal dulu pikiran itu apa. Setelah mengenali baru bisa mengontrol. Setelah itu baru bisa memaksimalkan. Sadari ini dan berhentilah dari ketergantungan kepada orang lain. Bergantunglah hanya kepada Tuhan, bergantunglah hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya bergantung, dengan sebenar-benarnya meminta. Percayalah ketika kita sepenuhnya bergantung sama Tuhan, Tuhan pun menggerakkan semesta untuk membantu kita. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.